Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kuliner, pecinta kuliner, pecinta jajanan, makanan dan minumannya yang dan jajanan dan minuman yang suka eksplor makanan nih. Oke, saya berada di daerah Cipinang ya. Cipinang. Ini jalan apa ya? Saya lupa nih, nanti kasih tahu alamatnya ya. Oh ya, di sini ada jualan kerupakannya. Jualan pempek nih, murah banget. Wah, ini pempek 2.000, mungkin satu biji 2.000 ya. Jadi pempeknya nggak tahu apa aja ya, mungkin ada yang panjang, ada yang berat ya. Ya kita akan samperin ya, makan jajan di sini pempek 2.000, mungkin harganya udah 2.000 ya. Iya, nih di sini nih. Bang mau beli ini bang pempeknya, ini benar harganya 2.000 ya? Oh ya, ini ada yang panjang, ada yang bulat gimana bang? Sama. Ini harganya sama aja. Sama. Ini ada namanya bang? Ada namanya, beda-beda apa namanya? Jadi yang panjang 3, yang bulat 2 ya. Ini ada yang matang bang ya? Kalau digorengin boleh bang? Gorengin dulu ya, akan takut bang ya. Buka jam berapa nih bang ya? Baru. Hah? Baru. Baru? Oh, jam 4-an kali ya? Wah, ada isinya nih walaupun kecil. Mana yang panjang? Wah, 10.000 dapat banyak ya. Ternyata nih mantap nih. Wah, ini kuahnya bang ya? Kuah sambal. Wah, ini sama sambal ya. Ketimun. Sampai jam berapa bang jualan? Sampai malam? Hah? 11. 11 malam? Ini habis. Saya gerobak nih bang. Agak gantung ya? Setiap hari jualan ini bang ya? Setiap hari jualan nih di pinggir jalan sampai jam 11 malam. Udah lama bang di sini? Lumayan. Berapa tahun? 2011. Wah udah hampir 10 tahun deh. Lama banget sih. Nah udah matang ya, digoreng. Kayaknya bikin crispy nih ya, kelihatan matangnya benar-benar merata. Oh ya guys, aku mau coba nih empek-empek ya, murah meriah ya, jajanan pinggir jalan nih. Satu porsi ini isinya lumayan banyak nih. Ini ada sambalnya, terus ada kuahnya, dicadiin satu ya biar mantep deh. Mau nyobain kuahnya nih sebelum dipakai sambal. Bismillah. Seger. Manis, seger. Karena ada pedes ya. Mau coba nih bebeknya nih. Ini kayaknya adaan ya. Tuh tengahnya ada kuningnya. Tadi goreng dulu. Misalnya agak lembut, terus agak crispy di luarnya. Ada digoreng kering. Dicampur kuah rasanya bener enak banget.